Dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan sebuah kisah tentang Imam Hasan Al-Ashkari. Ketika Imam Hasan Al-Ashkari dipenjara, terjadilah musim paceklik yang parah dan hujan tidak turun-turun. Maka Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil memerintahkan orang-orang untuk keluar dan sholat sunnah istisqa selama 3 hari. Tapi ternyata hujan pun tak kunjung turun. Lalu orang-orang Nasrani keluar bersama pendeta mereka. Ketika sang pendeta mengulurkan tangannya ke langit, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Kemudian di hari yang kedua, sang pendeta melakukan hal yang sama. Hujan pun turun kembali. Sebagian orang bodoh menjadi ragu-ragu, bahkan sebagian lagi menjadi murtad. Hal ini membuat resah sang khalifah. Lantas, khalifah memerintahkan agar Imam Hasan didatangkan. Khalifah berkata kepada Imam Hasan, "Temuilah umat kakekmu Muhammad SAW sebelum mereka binasa." Imam Hasan berkata, "Perintahkan orang-orang untuk keluar besok, aku akan menghilangkan keraguan mereka." Imam Hasan juga berbicara kepada khalifah agar melepaskan teman-temannya di penjara, dan khalifah pun melepaskan mereka. Ketika orang-orang telah keluar untuk sholat istisqa, dan sang rahib mengangkat tangannya bersama orang-orang Nasrani, tiba-tiba langitnya mendung. Maka Imam Hasan pun memerintahkan agar memegang tangannya rahib. Ternyata di tangan rahib terdapat tulang manusia, dan diambillah tulang tersebut dari tangannya. Imam Hasan berkata kepada rahib, "Mintalah hujan sekarang." Kemudian rahib mengangkat tangannya, maka hilanglah mendung tersebut dan muncullah matahari. Orang-orang menjadi heran dengan kejadian tersebut. Khalifah berkata kepada Imam Hasan, "Apa ini wahai Aba Muhammad?" Imam Hasan berkata, "Ini adalah tulangnya Nabi. Pendeta ini mendapatkannya dari sebagian kuburan. Dan tidaklah dibuka dari tulangnya seorang Nabi di bawah langit, kecuali langit akan mencurahkan hujan dengan lebatnya." Kemudian orang-orang mencoba tulang tersebut, dan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Imam Hasan, sehingga hilanglah keraguan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab.